Hai, aku Nabila Gardena. Hari ini aku bareng Go Girl bakal nunjukin makeup apa aja yang aku bawa di tas sehari-harinya. Pertama, aku bawa bedak. Aku pakai bedak Marx karena ini tuh aman buat kulit dan ringan. Aku suka banget pakai loose powder instead of compact powder. Karena menurut aku compact powder tuh lebih kayak cakey gitu. Terus yang kedua, aku pasti bawa alis. Ini aku pakai Etude yang drawing eyebrow yang warnanya hitam karena aku nyesuaiin sama rambut aku. Dan juga aku nggak suka sih pakai yang warna coklat karena kayak menurut aku kelihatan banget pakai alisnya. Terus aku bawa dua lipsticknya. Yang pertama itu yang warna nude dan yang kedua adalah warna gelap. Yang warna nude aku pakai dari Makeover yang shade-nya Silky Blonde. Terus yang kedua aku pakai Purbasari yang mirah nomor 82. Ini aku pakai di tengah bibir aja di dalam. Terus aku terakhir bawa cream blush. Ini produk lokal namanya Jar of Beauty. Mungkin kalian sering dengar. Ini tuh aku suka pakai yang kayak gini karena teksturnya sih sebenarnya teksturnya tuh bikin kulit kayak glowing gitu tanpa pakai highlighter. Jadi aku suka banget. Nah, aku cuma bawa segini makeup di tas aku sehari-harinya karena aku suka makeup yang lebih natural. Dan aku nggak pakai terlalu banyak juga sih. Paling ini buat retouch aja misalnya udah berminyak atau abis makan, lipstiknya udah hilang gitu deh. Jadi gitu aja makeup yang aku bawa sehari-hari. Thanks for watching. Jangan lupa ya, komen, subscribe, dan like video ini. Bye-bye.